Assalamualaikum, saya Putri Nabila Zulfakar, nutrisi daripada Kaisar Farmasi. Hari ini saya akan berkongsikan dengan anda semua berkenaan dengan masalah hati berlemak. Hati berlemak dalam bahasa medikalnya disebut hepatic steatosis ataupun fatty liver disease terjadi apabila badan kita menghasilkan terlalu banyak lemak ataupun tidak mampu memproses lemak dengan berkesan. Lebihan lemak ini akan disimpan di hati dan lama-kelamaan menyebabkan masalah hati berlemak atau secara mudahnya untuk difahami ialah berkenaan dengan pengumpulan lemak di bahagian hati. Seperti yang diketahui, hati adalah antara organ terbesar dalam badan yang mana fungsinya adalah bermacam-macam daripada memproses nutrien dari makanan seperti karbohidrat dan protein sehingga membuang toksin dari dalam darah. Oleh itu, apabila terdapat kerosakan pada bahagian hati, pelbagai masalah akan timbul. Terdapat beberapa jenis masalah hati berlemak namun secara amnya ia dikelaskan kepada dua iaitu alcoholic fatty liver disease dan juga non-alcoholic fatty liver disease. Masalah hati berlemak ini boleh terjadi dalam empat tahap iaitu yang pertama, hati berlemak ringan. Ini terjadi apabila terdapat pengumpulan lebihan lemak pada hati tetapi tidak mendatangkan apa-apa kesan. Yang kedua adalah steatohepatitis yang mana ia terjadi apabila lemak yang terkumpul tadi telah mengakibatkan keradangan pada hati. Yang ketiga adalah fibrosis yang mana hasil daripada radang tadi hati telah pun berparut. Yang keempat adalah sirosis apabila parut pada hati tadi sudah merebak yang menyebabkan hati menjadi rosaklah. Okay. Sirosis ini adalah tahap terakhir di mana ia boleh menyebabkan kegagalan fungsi hati dan juga meningkatkan risiko sesetengah individu untuk mendapatkan kanser hati. Punca-punca berlakunya masalah hati berlemak ini adalah yang pertama obesiti, diabetes mellitus, darah tinggi, dyslipidemia iaitu tahap lemak yang tinggi terutamanya triglyceride dan kolesterol atau secara keseluruhannya masalah-masalah ini disebut sebagai sindrom metabolik lah. Walau bagaimanapun, masalah ini juga boleh berpunca daripada pengambilan alkohol yang berlebihan. Okey, pengambilan sesetengah ubat-ubatan, komplikasi selepas pembedahan usus dan juga berkaitan dengan penyakit hepar yang lain ataupun penyakit hati yang lain seperti penyakit Wilson. Kebanyakan mereka yang menghidap masalah hati berlemak ini tidak mempunyai apa-apa tanda. Namun, antara tanda-tanda yang boleh didapati adalah seperti keletihan dan lesu, kurang selesa atau sakit pada bahagian abdomen di belah kanan, okay, pembesaran hati ataupun hepatomegali dan juga mata dan kulit menjadi kuning ataupun penyakit kuning lah. Setakat ini, tiada ubat yang terbukti mampu untuk merawat masalah hati berlemak. Tapi dalam kebanyakan kes, perubahan gaya hidup boleh mengurangkan kerosakan pada hati yang terdiri daripada dua aspek lah, pemakanan dan juga senaman. Yang pertama adalah untuk turunkan berat badan secara sehat bagi mengurangkan kadar lemak dalam darah, terutamanya bagi mereka yang mempunyai masalah berat badan berlebihan. Seterusnya adalah untuk kurangkan pengambilan alkohol, okay? Ubah diet yang terdiri daripada kandungan kalori yang rendah, kandungan lemak yang rendah. Seterusnya adalah untuk mengamalkan diet yang berasaskan tumbuhan termasuk buah-buahan, sayuran dan bijirin. Selain itu, kurangkan pengambilan karbohidrat proses seperti nasi putih, roti putih dan juga kurangkan kadar pengambilan lemak tepung dalam makanan seperti daging merah. Selain itu, pengambilan suplemen hati seperti mint, thistle dan akar bunga dan lain-lain juga bantu untuk merawat masalah hati berlemak ini. Dan yang terakhir adalah untuk beriadah sekurang-kurangnya 30 minit sehari dengan keterapan 3-4 kali seminggu. Bagi mendapatkan maklumat lanjut berkenaan dengan masalah ini, anda boleh mengunjungi mana-mana cawangan Kaisar.